Baik, hari ini saya bersama pemain Negeri Sembilan FC. Yelah, hari ini pun kita pakai jersey Negeri Sembilan nak kononnya nak tunjuklah bagi support dekat Zakuan Adaha kita pada hari ini. Apa khabar? Sihat Zakuan? Alhamdulillah, sihat. Mia sihat. Ya, alhamdulillah. PKP okey eh? PKP alhamdulillah semua okey. Still training lah. Kita tahu, ramai yang tahu dua nama pemain bola kembar di Malaysia, Aidil Zafuan dan juga Zakuan Adaha. Apa yang Zakuan boleh share sikit yang mungkin Zakuan pernah terima persepsi-persepsi daripada peminat-peminat mengenai Zakuan sendiri dan juga Aidil Zafuan? Memang kami lah, saya dan juga Abang Aidil, memang antara kira kita orang ni, bukan kata sekarang, dulu daripada dulu memang kita orang dah orang kata dia orang rasa macam kita orang ni pelik, which is macam berbeza sikit lah, mungkin something yang berbeza sebab jarang ada pemain kembar yang pemain bola sepak. Daripada umur kita orang 20 tahun lagi, umur my time tu main under 20 Malaysia lagi, so dari situ kita orang dah start pergi Brunei, kita orang dah kira macam dah ada fans dekat Brunei datang nak jadi buatkan kita orang macam anak angkat. Mungkin dia orang rasa something different lah untuk dalam bola sepak kan. Saya tertarik masa squad national team di Dubai, ramai yang tertukar abang dan adik, sampai DM, kena maki pun DM si adik, puji pun DM si adik, nak bagi kata-kata semangat pun pergi dekat Instagram si adik. Macam mana Zakuan masa mula-mula bila baca komen-komen macam tu, ialah ada orang tersilap kan? Dia sebenarnya benda tu dah banyak kali dah. Sebelum tu pun memang dah. Memang saya selalulah terima kadang-kadang DM. Kadang-kadang memang live kita orang, saya dengan abang ni, saya tak tahu kenapa. Bila dekat Aidil, orang akan panggil dia Zakuan. Bila dekat saya, orang akan panggil saya Aidil. So memang mula-mula saya ingat, macam aku je ke yang dipanggil Aidil. So bila I tanya Aidil, dia pun sama. So orang jumpa dia cakap pasal saya, panggil dia, ingatkan saya macam saya juga. Tapi untuk saya, kalau orang kadang-kadang orang panggil saya Aidil, saya kata oh ya, yeah, okey, layankan je lah. Macam saya dah biasa, orang nak kritik abang pergi dekat saya, orang nak suruh apa-apa nak sampaikan saya dekat abang, pergi dekat saya. Perbeza dia kalau tanya saya, Aidil ni more dia cool sikit tau. Dia relax, dia tenang sikit. So dia malas nak ambil pot benda-benda yang remeh-remeh. Macam saya tak boleh. Saya satu-satu benda tu saya akan suka go for it. Macam saya suka settlekan terus. Saya tak suka simpan, saya tak apa semua. Macam dia cool, dia relax. Saya tak boleh. Dan saya rasa mungkin saya banyak cakap sikit pada idea tu. Apa yang lagi sensitif? Saya kot. Oh yeah. Saya sensitif sikit. Abang dia macam lantak pun cakap. Kau nak ni apa tak? Dia malam ambil pot. Untuk Zakuan di rumah, apa yang mungkin orang tak tahu kelebihan Zakuan? Okay, saya more on family man lah. Saya sebenarnya suka memasak tapi saya tak reti masak. Okay. Saya suka tengok orang masak-masak sebab my wife memang pandai masak. So kadang-kadang try jadi tukang masak tapi kita minat tapi tak reti masak. Your wife pun ada buat bisnes apa, nasi ayam geprek? Yeah, nasi ayam geprek. Sampai sekarang ke? Buat masa sekarang ni kita stop dulu pasal PKP satu dan pasal my wife pun baru lepas bersalin. So kita stop sekejap. So far memang ramai sangat yang beli. Cuma kadang-kadang, yelah saya buat benda tu mula-mula dengan my wife sebab dia masak sedap. So orang datang makan, dia kata sedapnya Kak Yu, dia kata. So I cakap, why not kita buat kan? Kita buat saja, suka-suka buat. Tapi bila buat tu, orang order ramai repeat order. So kita tak buat hari-hari, dekat kadang tak buat hari, kadang seminggu dua kali. Masa mula-mula berkecimpung dalam Liga Malaysia, macam ya, sebelum berada dalam media bola sepak ni, kalau excited nak jumpa, macam biasalah saya excited nak jumpa Aidil Zafuan dengan Zakuan Adaha. Sebab sebelum ni kenal dalam bidang media. So bila dah dalam bidang ni, okey boleh jumpa teman-teman. So kalau Zakuan mungkin ada idola-idola yang sekarang ni, yelah dah berada di bidang yang sama. Okey, dulu saya ingat lagi dulu
saya sekolah sukan. Bila sekolah sukan Bukit Jalil dulu, diorang akan ambil ball picker, kita orang yang budak-budak sekolah sukan. So bila ambil ball picker ni, kita orang selalu jaga team national team lah yang main game. So that time, masa tu yang main time tu Akmal Rizal, Zamani Misbah. Kita tak sangka lah sampai satu tahap yang kita boleh main sekali, pernah main sekali dengan diorang. So Indra Putra, sesempat lah.